Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi para peternak sekalian. Hari ini hari Rabu tanggal 21 April 2021 harga kembali turun. Kalau dibandingkan dengan hari Selasa kemarin tanggal 20 April harga cukup banyak mengalami penurunan. Kita mulai bahas mingguan untuk Sumatera dan Jawa Barat. Di area ini Bogor tetap, Sukabumi turun 300, Cianjur turun 300, Bandung turun 400, Ciamis turun 400. Jadi secara average sudah di angka 21 ribuan. Dari kemarin masih di 22 ribuan atau 21.800, sekarang sudah mulai turun 300 sampai 400 per kilonya. Ini menunjukkan tren yang buruk setelah beberapa hari ini harga sudah kecenderungan menunjukkan penurunan. Kita bahas area yang kedua, yaitu Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sebagian besar turun kecuali dua daerah, yaitu Jogja dan Magelang. Jogja dan Magelang sudah sekitar 5 hari tetap harga di 22.000 dan area ini cukup stabil, tidak mengalami pergerakan selama 5 hari terakhir. Sementara yang lain pada turun. Purwokerto turun 300, Kendal turun 400, Semarang turun 500, Salatiga turun 500, Solo turun 1000. Solo turun 400. Jadi selain kedua daerah tersebut, daerah yang lainnya kalau kita review per grafik, Purwokerto, Kendal, Semarang dan Salatiga mengalami penurunan yang bertahap sampai di angka terakhir di sekitar 20.000. Kita ke Jawa Timur area yang pertama, Jawa Timur area barat, area Pacitan, Magetan, Madiun, Ponorogo, Kediri dan Blitar. Di daerah ini seperti presentasi di awal tadi, diprediksi hari ini semuanya mengalami penurunan. Penurunan yang cukup banyak dari dibandingkan dengan hari Selasa kemarin. Pacitan mengalami penurunan 500, Magetan mengalami penurunan 500, Madiun mengalami penurunan 1000, Ponorogo diprediksi turun 1500, Kediri diprediksi turun 1000, Pare turun 1000 dan Blitar turun 800. Blitar diprediksi turun 1200. Ini merupakan penurunan yang sangat banyak. Kalau dilihat secara grafik, sebelum berubah tadi grafiknya, turunnya sangat signifikan. Begitu pula dengan Jawa Timur area yang kedua ini, area Probolinggo, Jombang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Madura, semuanya turun. Di Probolinggo turun 500, Jombang turun 800, Malang turun 1000, Surabaya turun 1000, Jember turun 600, Banyuwangi turun 600, dan Madura turun 500. Secara grafik juga dilihat secara mingguan, daerah ini tidak ada yang mampu mempertahankan harganya selama 3 sampai dengan 4 hari terakhir, selalu turun drastis ke angka sekitar 20 ribuan. Demikian update harga dari sahabat peternak. Intinya hari ini masih mengkhawatirkan buat para peternak sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.